Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Budi Pit Martono? Semoga baik-baik aja ya. Ini di perjalanan pulang tadi habis di vaksin booster, vaksin yang ketiga. Tadi sekitar pukul 2 siang ya. Ini saya langsung pulang lewat ini daerah Cariu ya, Cianjur. Kabupaten Bogor, Cariu, nanti kita tembus ke Cianjur ya. Seperti ini jalannya, guys. Ini pukul 5.24 ya, atau sekitar setengah 6 sore. Cuacanya cerah. Dari siang juga tidak turun hujan. Sorry, ini suara saya rada ini ya, rada batuk. Kan efek itu ya, efek vaksin atau apa ya, nggak tahu kondisinya. Masih rada ini, agak lemah sedikit ya efeknya ya, vaksinnya ketiga. Tapi nantinya sampai juga, insya Allah baikkan lagi lah. Besok sudah fit lagi. Seperti ini guys, yang belum vaksin ketiga ya, silakan. Yang ada himbauan gratis. Tapi sebelum di vaksin ketiga itu, kita dicek dulu ya tadi di aplikasi Peduli Lindungi ya. Kalau nggak punya aplikasinya, langsung aja di Chrome itu, di browser ketik Peduli Lindungi. Nanti di situ diminta nama sama nomor NIK KTP kita ya. Nanti sama petugas dilihat apakah ada data yang kedua, vaksin yang pertama dan kedua. Jika ada, bisa dilanjut di vaksin ketiga. Guys, insya Allah kita ikhtiar aja ya, aman. Insya Allah ya, bagi yang minat, bagi yang ini ya, yang gimana ya terserah sih ya. Kalau saya kebetulan ya di tempat kerja diharuskan sih, diimbau sebenarnya. Ikutin aja ya, insya Allah sehat, gak apa-apa. Insya Allah, kalau enggak ya silakan masing-masing. Ya, ini juga lagi di jalan ya, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun ya, lancar sampai pulang ke rumah juga ya. Ini pukul 5:30 ya, kemungkinan jika tidak ada kemacetan yang parah atau gimana, sekitar 8, ya mungkin nyampe Sukabumi nyampe jam 8, nyampe rumah jam 11 kalau gitu. Oke guys, sini jalannya kayak gini ya, yang belum tahu Cariu, naik turun nanjak turunan. Kalau kemarau sih apa namanya, debu ya di luar yang pakai motor. Kalau hujannya becek, licin, hati-hati. Seperti itu aja. Kayak mau langsung ini ya, mudah-mudahan cabut ya. Udah mulai gelap soalnya. Mudah-mudahan gak hujan juga, biar kondisi pandangan di jalan juga fit ya. Terima kasih udah nyimak ya video Budi Pit Martono kali ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Yang sudah, terima kasih. Bisa di komen ya, apa insya Allah dibalas sama saya, di like atau di share biar tambah-tambah kita sahabat ya.
Makasih ya. Ya sama-sama saya di sini. Ini Cario masih jauh jalannya, sekitar 40 kilo ya dari Jonggol. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Bye.